Berikut ini adalah cara bayar pajak tahunan PBB melalui aplikasi Brimo. Bagi Anda yang ingin membayar pajak PBB bisa menggunakan aplikasi Brimo. Caranya, Anda tinggal login aplikasi Brimo dan di Brimo Anda pilih menu tagihan. Di sini Anda pilih menu PBB. Selanjutnya Anda klik pembayaran baru, Anda pilih provinsi Anda tempatin, misalkan saya di Kalimantan Barat. Selanjutnya Anda pilih kota, kabupaten atau kecamatan Anda. Anda klik saja. Selanjutnya Anda pilih tahun pembayaran. Tahun pembayaran pajak adalah 2024 karena sekarang 2024. Selanjutnya Anda masukkan nomor objek pajak Anda. Setelah Anda masukkan nomor objek pajak, Anda cek tagihan. Di sini akan muncul total tagihan pajak Anda, jumlah pokok, dan jumlah denda ataupun biaya admin. Untuk biaya admin, dikenakan biaya Rp2.500. Selanjutnya, Anda pilih bayar. Di sini muncul sumber dana, nomor tujuan, jumlah pajak, biaya admin Rp2.500. Jadi kita dikenakan biaya Rp2.500 untuk pembayaran pajak. Anda pilih bayar dan Anda masukkan PIN Brimo Anda. Selanjutnya, transaksi sedang diproses. Silakan cek aktivitas untuk memantau status transaksi terbarumu. Waktu transaksi sekian, kita cek aktivitas. Di sini kita bisa mengecek melalui aktivitas. Anda klik saja menu aktivitas yang ada di paling bawah pojok kanan. Selanjutnya, paling atas ada PBB, Anda klik, ada tulisan sukses. Di sini, transaksi berhasil, tanggal sekian, sumber dana, nomor objek pajak, sudah terbayarkan. Jadi kita bisa melakukan pembayaran pajak PBB dengan mudah, tanpa harus keluar rumah menggunakan aplikasi Brimo. Mudah-mudahan info kali ini bermanfaat, berguna, menambah wawasan Anda semuanya. Dan untuk mendukung channel ini semakin berkembang, silakan Anda tombol like, subscribe, serta loncengnya. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.